ukuran diameternya hampir sama, meski ukuran panjangnya beda. Yang ini 450, yang ini 360. Nah, cuma desain gagangnya agak berbeda. Ini ada motif kevlarnya diperlihatkan. Kalau ini ada motif egg wrap-nya, cuma glossy. Nah, untuk ruasnya sama-sama kevlar, ketebalannya juga sama, meski beda ukuran, jadi 360 dan 450. Jadi kalau dipikir-pikir, asumsinya adalah harga, ya mending di kualitas sama, kita mending cari yang lebih murah. Dari sisi desain, memang warnanya yang Oregon Atlantis sedikit lebih mencolok dan yang Tornado lebih kalem. Tapi secara kualitas finishing, Oregon Atlantis lebih bagus, lebih cantik. Tutupnya juga beda. Yang Oregon Atlantis sudah pakai besi aluminium, yang ini masih plastik. Yang Tornado Dragon Power plastik. Ini ukuran 360 yang Tornado Dragon Power. Mungkin yang 450 juga diameter pangkalnya bisa jadi lebih besar. Hari ini saya akan membandingkan dua tekel yang sudah saya beli kemarin. Ada Oregon Atlantis. Ini sudah jadi, sudah saya wrapping. Sudah ada senarnya juga, tapi belum jadi di tes, di spot. Ini juga kemarin saya beli, sudah saya kasih resep tapi belum ada kelengkapannya. Jadi kalau pakai harus pasang senar dulu. Nah, ini kenapa saya tertarik untuk membandingkan dari hasil review kemarin. Ternyata ini mulai dari Tornado Dragon Power VIP dulu. Ini ukuran 360, harganya sekitar 100 ribuan. Dengan spesifikasi tertulis dari toko atau pabriknya, ini ada tulisan 7H. 7H itu kalau menurut ekspektasi saya, itu ya harusnya kaku, Mas, karena saya sudah pernah punya Daiwa Kyoki, itu spesifikasinya hanya 6H. Ini 7H, harusnya sesuai ekspektasi yang saya bayangkan, harusnya lebih kaku. Tapi nyatanya tidak. Sedangkan ini, Oregon Atlantis ini saya dapat di harga yang kurang lebih sama 100 ribuan. Cuma ini panjangnya 450. Ruasnya, jenis ruasnya dengan yang Tornado ini sama persis karbon kevlar. Ketebalannya sama persis. Harganya beda, ukurannya beda. Nah, ini yang menarik. Ini hanya tertulis sesuai spesifikasi 5H. Cuma setelah dicek, setelah kita review kemarin, ternyata dari actionnya itu kurang lebih hampir sama. Kita kemarin coba tes angkat beban seberat 250 gram, itu titik lengkungannya hampir sama. Jadi kenapa kemarin di video yang ini, yang Tornado Dragon ini saya tuliskan di akhir video, di harga yang sama ya mending ambil Ogawa Marino, lebih kaku. Yang sama-sama ukuran 36, kalau 450 jelas harganya beda. Atau kalau mau yang lebih murah ya ambil Oregon Atlantis, harga lebih murah, spesifikasinya mirip meskipun ini hanya tertulis 5H. Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau dana terbatas mepet sebelum membeli PG, setidaknya hendaknya di review dulu, kita cari reviewnya, kita cari referensinya. Daripada nanti setelah membeli, ternyata kok kenean, nggak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis. Nah, mungkin ada juga beberapa yang bertanya-tanya, di spesifikasi atau di size-nya, biasanya tertulis 450. Itu sebenarnya tidak serta-merta merupakan ukuran real panjangnya. Itu merupakan ukuran serinya, jadi seri 450. Itu panjangnya belum tentu 450,
kadang cuma 4 meter, kadang malah ada yang 39, ada yang 38, jadi enggak mesti 4 setengah meter. Itu hanya untuk tipenya aja, tipe 450. Tapi kalau di TK yang harga kurang lebih 300 ribuan rata-rata, ukurannya sama persis real sesuai dengan tipenya 450, ya 450, kadang malah ada yang lebih 5 cm, ada yang lebih berapa senti. Tapi kalau TK yang harga-harga kisaran 100 ribuan rata-rata ukurannya tidak real. Ini saya tertarik untuk mereview kemarin karena spesifikasi yang tertulisnya ini 5H, ini 7H, tapi secara action saya pikir nggak ada bedanya, sama saja. Kita coba tes ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi yang 7H dan yang 5H tidak jauh berbeda. Hanya mungkin bedanya tidak signifikan lah. Iya. Kalau sama-sama di ukuran 4,5, saya rasa mungkin malah bisa jadi lebih lentur karena ukurannya semakin panjang. Nah, jadi itu tadi sebelum membeli, setidaknya kita cari reviewnya dulu. Kita cari referensinya, baru membeli. Kalau takut membeli di online shop, bisa di offline shop. Kalau enak di offline shop itu enaknya kita bisa pegang, bisa cek sesuai dengan yang kita mau enggak. Kalau enggak mau, kita bisa cari yang lain. Cuma harganya biasanya ada selisih lumayan. Nah, kelemahannya kalau di online itu kita enggak bisa cek, enggak bisa pegang langsung. Beli sampai rumah kita baru bisa cek. Komplain enggak bisa karena barang yang kita pesan memang sudah sesuai. Misalkan kita beli ini tadi Tornado Dragon Power VIP yang dikirim barangnya itu ya sudah, kita tidak bisa komplain. Makanya sebelum membeli kalau online shop setidaknya kita cari referensinya. Itu saja yang ingin saya kemukakan di video ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bisa jadi referensi sebelum membeli joran untuk mancing tindak gelut. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih supportnya. Lancar rezeki, sehat selalu. Terima kasih. Nah ini, kalau kita lihat di sini, ini 7H. Saya pikir tidak terlalu kaku, tidak seperti yang dituliskan di spesifikasi 7H. Saya pikir lebih mendekati ya hampir sama 6H lah. Ini tulisannya Atlantis ini 5H. Tapi kita bisa melihat kalau kita mau sedikit lebih kaku, ya modal ini kita ganti yang carbon fiber, bisa lebih kaku. Saya kira kurang lebih sama. Padahal ini ada tulisan 7H yang Tornado. Atlantis sama Tornado Dragon Power.